اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. Bu ya, saya bertanya. Ya, ini rumah tangga sudah 15 tahun. Dan terus dengan suami sering sekali cekcok. Terkadang malah sampai suami pergi dari rumah sampai lama, terus nanti pulang lagi, dan kami akhirnya bersama kembali. Dan yang terakhir ini, kami bersama sekitar sudah sampai 1 minggu lah, baru dia pulang sekitar 3 bulanan kemarin. Dan yang mau saya tanyakan, gimana hukumnya saya dengan suami, apakah masih sah atau tidak? Dan yang kedua, Bu ya, saya mau bertanya. Jawabannya? Ibu. Satu-satu. Jawabannya pertanyaannya. Ya. Memang apa sih yang menjadikan sebab Anda marah, ribut? Terkadang suami menuduh saya menjual diri dan selingkuh dengan orang lain. Terus, kenapa kok dia malah yang lari keluar rumah? Saya nggak... Kalau dia kembali, ya cuman kadang bertanya kenapa sih. Menuduh itu bagaimana? Ada menuduh, bertanya, atau sekedar karena mungkin Anda telah berkomunikasi dengan orang lain, atau bagaimana? Menuduh, mengira di saya, disangkanya saya suka berkomunikasi dengan laki-laki lain, dan seperti imbokan, kayak stranger-an, padahal saya nggak pernah melakukannya, Bu, ya. Baik. Baik. Jadi bukan masalah, baik. Itu saja kami jawab. Bukan masalah halal, bukan masalah sah tidak sahnya. Masih sah karena tidak ada perceraian kok. Hanya yang perlu diselesaikan, kenapa kok sering terjadi begitu? Nah, kalau permasalahannya suami, curiga dan sebagainya, kalau dia berlebihan, dia salah. Tapi kalau atas ada dasarnya, berarti Anda yang salah. Sehingga semuanya berbenah dong. Kenapa kok menjadikan suami? Pada dasarnya suami istri nggak perlu saling curiga. Karena adalah dipilih, adalah itu adalah pilihannya. Sehingga semuanya seharusnya sibuk untuk menumbuh suburkan cinta, bukan prasangka. Kalau prasangka itu bagaimana hidup indah kayak begitu? Sehingga cekcok, apa indahnya hidup kayak begitu? Maka suami ya jangan prasangka buruk. Akan tapi ada sisi lain, istri jangan membuat suami prasangka dong. Berkomunikasi dan sebagainya juga masalah. Ngapain sudah punya suami kok? Suami melarang jangan komunikasi, masih komunikasi. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu kayak begini ini, kami tidak bisa memutuskan menjelaskan seperti apa. Jika seandainya kami bertemu dengan suami Anda, kami akan tahu sebab amarahnya apa. Kemudian kami bertanya kepada Anda seperti apa, baru kami bisa menyimpulkan. Sebab biasanya kalau ada orang yang bercerita itu adalah dari pihaknya saja. Pihak kekurangan suami yang disebutkan, pihak istrinya tidak. Sehingga kami tidak tahu apa yang menjadikan suami Anda menuduh kepada Anda, kan kami tidak tahu. Intinya, kalau hanya sekedar pertanyaan sah atau tidak sah, pernikahan tetap sah dan tidak terjadi perceraian. Hanya pertanyaan kami, yang menjadikan sebab cekcok harus diselesaikan. Tidak boleh, nggak ada artinya ngomong ini semuanya. Makanya kadang ada pertanyaan yang lebih penting untuk Anda tanya. Bukan masalah halal sahnya. Sahnya tidak ada cerai. Yang perlu Anda pertanyakan adalah, kenapa kok saya begini, bagaimana cara solusinya? Begitu. Ada orang bercerai, bahkan sampai bercerai. Minta rujuk, gimana cara rujuk? Rujuk gampang. Tapi yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai terjadi cerai lagi, permasalahannya belum diberesin. Sehingga kenyataannya lihat apa yang terjadi pada Anda, ribut, keluar rumah, lama berapa hari, akhirnya kembali akur lagi. Loh, ini kan aneh. Jelaskan dong permasalahannya, jelentrehkan, ada komitmen baru. Bahwasanya tidak saling menuduh, dan istri pun kalau memang diduga suka berkomunikasi untuk tidak berkomunikasi dengan yang lainnya. Sehingga dengan janji-janji baru, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul aja, hamil, melahirkan lagi, kumpul-kumpul, hamil, melahirkan, bukan gitu. Agar tapi harus ada komitmen baru dong, komunikasi. Yang baik, Dinda Solehah, kami tidak bisa menjawab secara detailnya, karena kami belum duduk dengan suami Anda. Apakah betul Anda seorang solehah yang baik? Kalau dalam pertanyaan ini, seolah-olah Anda sangat baik. Sehingga tidak ada kesalahan dan sebagainya yang sehingga perlu disalahkan suami. Mungkin begitu. Bisa jadi benar. Tapi bisa jadi Anda tidak menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya. Karena itu, hal-halnya semacam ini. Pertolongan pertama yang perlu dihadirkan adalah, ayo bangun komunikasi. Jangan biasa prasangka buruk kepada pasangan. Kemudian jika ada sesuatu yang mengganjal, jangan dibiarkan terus berkembang. Akan tetapi, ayo kita selesaikan. Kita diskusikan. Kita bicarakan dengan orang-orang yang mengerti. Kalau ternyata nanti pada hasilnya adalah suami Anda punya masalah, Anda punya masalah was-was, masalah mental, sehingga curiganya berlebihan tidak dikira-kira, maka perlu diobati dengan pergi ke psikolog. Jadi harus selesaikan bersama. Nggak mungkin. Jawaban di atas mimbar ini tidak menyelesaikan masalah. Kami hanya memberikan isyarat pergi ke sana, pergi ke sana. Kalau masalah pernikahannya adalah tetap sah,
karena belum diucapkan cerai oleh sang suami. Dan semoga Anda indah setelah hari ini. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.